dalam tu, let's say buat event, buat wedding atau buat acara-acara muzik. So masa tu kita kena blow all out dari keuntungan masa tu. So bagi saya, kalau saya berfikir dari segi bisnes, businessman, bagi yang terbaik sekarang ni adalah untuk all out semasa PKPD lah. Contohnya apabila diberi kenaran untuk let's say buat event, buat wedding atau buat acara-acara muzik. So masa tu kita kena blow all out dari keuntungan masa tu. So dia boleh impact untuk masa-masa PKP ni. Saya cakap dari segi ahli-ahli kumpulan juga. Dalam kumpulan saya ada crew, ada ahli muzik dan ada manager-manager kita, pengurus-pengurus kita kan. So itu sebenarnya kita kena bergerak sebagai satu tim, satu group. So the best yang saya rasa bagi saya sekarang ni adalah masa kita boleh buat event, kita kena all out, cuba dapatkan keuntungan yang semaksimal semasa tu dan kita boleh survive untuk masa PKP lah.